Mendapatkan momongan tentunya menjadi momen yang didambakan setiap pasangan suami istri. Kebahagiaan ini pun turut dirasakan oleh sederet artis tanah air. Sepanjang tahun 2021 ini, tak sedikit dari mereka yang dikaruniai buah hati. Bahkan ada pula artis yang melahirkan anak pertamanya setelah melalui penantian yang cukup lama. Lantas, siapa saja ya moms, artis-artis yang melahirkan di tahun 2021 ini? Tonton videonya sampai habis yuk! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nagita Channel. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nagita. Dirangkum oleh Nagita dari berbagai sumber, berikut artis-artis yang melahirkan di tahun 2021. 1. Zaskia Sungkar. Setelah penantian panjang selama 10 tahun, Zaskia Sungkar dan Irwansyah akhirnya dikaruniai anak pertama. Zaskia Sungkar melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Selasa 30 Maret 2021 di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Bunda Jakarta. Anak pertama Zaskia Sungkar dan Irwansyah diberi nama Ukasya Muhammad Syaki. Bayinya lahir sehat dengan bobot 3,4 kg. 2. Felicia Angelista. Immanuel Cesar Hito dan Felicia termasuk pasangan yang terbilang cepat mendapatkan momongan. Keduanya menikah pada 9 Januari 2021 dan dikaruniai anak pertama di tahun yang sama. Pada 9 November 2021, Hito dan Feli dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan. Bayi mereka diberi nama Graziella Bible Emanuela. 3. Audi Marissa. Audi Marissa dan Antonisi menikah pada 12 September 2020. Pasangan ini dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Anselmo Ferixi. Anak pertama mereka lahir secara prematur di RSIA Bina Medica Bintaro pada Rabu 7 April 2021. Anzel lahir lebih cepat dari HPL atau hari perkiraan lahir, yakni di usia kandungan 31 minggu 4 hari. 4. Dinda Hau. Dinda Hau dan Rey Mbayang dikaruniai anak pertama pada Minggu 20 Juni 2021. Dinda menjalani persalinan di RSIA Bina Medica Bintaro melalui proses sesar. Anak pertama Dinda dan Rey lahir dengan berat 3,045 gram dan panjang 48,5. Buah hatinya diberi nama Arsya Khalif Muhammad Mbayang. 5. Nela Karisma. Nela Karisma dan Dodi Harsa dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan. Bayinya lahir pada 21 Agustus 2021 melalui persalinan normal. Buah hati Nela Karisma dan Dori Harsa diberi nama Gendis Giona Madaharsa. Gendis Giona Madaharsa lahir sehat dengan berat 3,5 kg. 6. Nagita Slavina. Nagita Slavina melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki pada Jumat 26 November 2021. Proses persalinan itu dilakukan secara sesar di Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Anak Nagita dan Raffi Ahmad diberi nama Ryanza Malik Ahmad. Namanya hampir sama dengan anak pertama mereka, Rafathar Malik Ahmad. 7. Natalie Holzer. Natalie Holzer melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Sule pada Minggu 12 Desember 2021. Proses persalinan dilakukan dengan metode operasi sesar di Brawijaya Hospital Saharjo, Jakarta Selatan. Anak mereka diberi nama Azam Ardiansyah Sutisna. Azam merupakan anak pertama bagi Natalie dan anak kelima dari Sule.